saja berada akan berada satu fasilitas berbagai macam keberkahan bahwa kita semua. Namun seluruh aktivitas amal yang kita laksanakan di dalam Ramadan secara utama setelah berbagai masalah ini banyak kita dengar bagi mana saja segera antaranya ikhlas itu adalah melakukan segala suatu perbuatan yang disandarkan hanya kepada Allah. Ikhlas juga diberikan pengertian memberikan sesuatu yang banyak kepada yang lain lalu disandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga diartikan sebagai suatu angka yang nol, datang dari nol kembali kepada nol. Jadi semua segala aktivitas perilaku yang kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan, kita sandarkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga berarti mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita miliki, kita sayangi dan kita cintai, kita kembalikan kepada pemilik aslinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Ramadan datang. Keikhlasan yang kita lakukan, baik yang kecil maupun besar, perbuatan yang kita kerjakan, tentunya semuanya memiliki nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan memang syahrul bulan Allah. Ramadan memang syahrul ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan dengan sifat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, selama ini, sekarang ini, ikhlas yang kita perhatikan pada diri kita, mohon maaf, dalam ilmu fikih, kita melakukan suatu keikhlasan hanya buat air besar. Mohon maaf. Itu kita lakukan dengan betul-betul keikhlasan. Karena semua yang telah dikeluarkan, dikembalikan kepada posisinya tanpa kita memikirkan imbalan dan apapun yang datang dari Allah. Maka ikhlas yang sebenarnya yang kita lakukan dalam ibadah Ramadan yang dapat meringankan segala aktivitas kita, perbuatan kita, amaliah kita, tentunya muncul dan tumpul dari dalam hati yang bersih. Maka hati yang bersih itu adalah akan memberikan suatu posisi tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang al-Islam nazar fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam itu adalah agama yang bersih, maka tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu kecuali yang bersih. Ikhlas inilah kunci dari segala keberkahan, ikhlas inilah kunci dari segala kebahagiaan, dan ikhlas inilah yang menjumpai kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Suci, dan insyaallah bersama orang-orang suci dengan keikhlasan kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi singkat tentang keikhlasan pada bulan Ramadan ini. Segala kesalahan dan kekurangan pasti terjadi, maka maafkan kami dan Allah meridai dan memberkahi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.